الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wahai Allah, kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di rumahmu ya Allah. Engkau ringankan langkah kaki kami untuk mendatangi rumahmu untuk mendengarkan ayat-ayatmu ya Allah. Maka kami datang pada hari ini ya Allah mengakui semua kesalahan kami, mengakui semua kebodohan kami, mengakui semua salah yang pernah kami lakukan, semua kezaliman yang pernah kami lakukan. Kami datang kepadamu ya Allah, menundukkan wajah kami bersimpuh kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kebodohan kami ya Allah, ampuni kelalaian kami, ampuni dosa mata, dosa telinga yang mendengar yang kau haramkan, dosa lisan yang paling banyak berbuat dosa ya Allah, lidah tak berpulang mudah kami mengucapkan sesuatu wahai Allah tanpa takut denganmu ya Allah, hati kami yang pernah berdosa ya Allah, pikiran kami, langkah kaki kami, tangan kami ya Allah, ampuni ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kami ingin jadi orang baik, ya Allah. Kami ingin jadi anak-anak yang baik untuk orang tua kami, ya Allah. Kami ingin jadi istri-istri yang baik, ya Allah. Istri yang baik, ya Allah. Kami ingin menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Kami ingin jadi hamba yang baik untukmu, ya Allah. Maka tolong kami, ya Allah. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, ya Allah. Maka panjangkan umurnya, berkahi kehidupannya, sehatkan badannya, ya Allah. Bahagiakan hatinya, ya Allah. Buat ia semakin taat di masa tuanya, ya Allah. Rukunkan anak-anaknya, wahai Allah. Orang tua kami yang telah tiada, wahai Allah. Tempatkan di sisimu yang mulia, ya Allah. Berikan di tempat terbaik, wahai Allah. Dan sedekah yang kami berikan hari ini atas nama mereka, terima, ya Allah. Terima, wahai Allah. Ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah, yang telah membawa kami dari kebodohan menuju kepada kebaikan, ya Allah. Ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, bimbing langkahnya, ya Allah, agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang datang di masjid ini, kau uji dengan berbagai macam ujian, ya Allah. Ada kami yang masih sendiri, yang tak kunjung kau berikan jodoh dalam masa penantian. Biarkan mereka, wahai Allah, menjadi orang-orang yang sabar dalam ketaatan, menjaga kehormatan diri dalam masa penantian, dan berikan, ya Allah, pendamping terbaik yang membantu mereka menuju kepada ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ada orang-orang yang bersedekah pada hari ini, ya Allah, yang ikut pada hari ini, yang berada di rumahku pada hari ini. Engkau uji rumah tangganya, ya Allah. Rumah tangganya yang senantiasa bergaduh dengan suami, rumah tangganya yang tidak baik, ya Allah. Maka, ya Allah, berikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Berikan anggota keluarganya semuanya adalah orang-orang yang taat kepada-Mu, ya Allah. Semuanya adalah anggota keluarga yang cinta Quran, ya Allah. Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam keluarga itu, semua akan kembali kepada Quran, wahai Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jaga, ya Allah, jaga keluarga kami, ya Allah, bersama-sama hingga menuju ke syurga-Mu nanti, insyaAllah, ya Allah. Ada juga yang kau uji dalam rumah tangganya, ya Allah. Bertahun-tahun menikah, tak juga kau berikan buah hati, wahai Allah. Namun tak ada yang tak mungkin. Nabi Zakaria AS, kau berikan buah hati, ya Allah. Nabi Zakaria AS berdoa tidak putus asa, ya Allah. Maka biarkan orang-orang ini, ya Allah, biarkan orang-orang ini merasakan ujian kesabaran yang pada akhirnya akan mendatangkan sebuah kebaikan untuk mereka, ya Allah, atas keadaan yang kau berikan untuk mereka. Atau engkau memberikan buah hati seperti engkau memberikan buah hati seperti Nabi Yahya AS kepada Nabi Zakaria AS untuk menjadi pengikat cinta di antara keluarga mereka, ya Allah. Ada yang kau uji juga di antara kami, ya Allah, dengan sakit. Ada badannya yang sakit, dirinya sakit, ya Allah. Atau orang tuanya sakit, ya Allah. Atau anggota keluarganya sakit, ya Allah. Maka, ya Allah, biarkan orang-orang yang sakit memahami bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang-Mu, ya Allah. Sebagaimana Nabi Ayub AS ketika sakit, beliau mengatakan, Anni masaniyatu wa anta arhamur rahimin. Dia mengatakan bahwa engkau lah yang maha penyayang dari semua penyayang, ya Allah. Wahai Allah, ketika ia sakit, berikan kesabaran, ya Allah. Berikan kesabaran kepadanya, ya Allah, untuk menghadapi sakitnya dan ikhtiar yang tidak putus asa. Dan ketika engkau berikan kesembuhan, ia akan semakin taat, insya Allah, kepada-Mu dalam beribadah kepada-Mu, ya Allah.
Ya Allah, ada orang-orang yang belum pada hari ini berangkat umrah atau haji, rindu ingin pergi ke Baitullah, panggil ya Allah, jemput ya Allah. Berikan mereka kesempatan untuk bisa bertawaf di Baitullah. Berikan kesempatan pada mereka untuk bisa bersujud di hadapan Ka'bah ya Allah. Berikan kesempatan pada mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW. Rindu mereka ya Allah, rindu mereka untuk berziarah ke makam Rasulullah, panggil ya Allah, jemput ya Allah, sebelum ajal datang kepada mereka ya Allah. Ada yang kau uji dengan hutang ya Allah yang banyak atau terkena riba, maka keluarkanlah orang-orang ini dari riba ya Allah, dan mudahkanlah dalam membayar hutang ya Allah sebelum ajal menjemput mereka ya Allah. Ya Allah, Allahumma rahimna bil Qur'an. Ya Allah, kami minta sungguh-sungguh padamu ya Allah. Sayangilah kami dengan Qur'an ya Allah. Jadikanlah keluarga kami ahlul Qur'an. Engkau punya keluarga dari kalangan manusia, yakni ahlul Qur'an, para pencinta Qur'an, para sahabat Qur'an. Maka jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa cinta Qur'an ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, keluarga kami, orang-orang yang senantiasa istiqamah dengan Qur'an ya Allah. Sabar dengan Qur'an, sabar berinteraksi dengan Qur'an, wahai Allah. Qur'an kelak akan menjadi hujjah, akan datang kepada kami, membela kami di hadapan Tuhan, bahwa kami membacanya siang malam ya Allah. Maka ya Allah, kami minta sungguh-sungguh ya Allah. Kami tak tahu doa mana yang kau kabulkan pada hari ini ya Allah. Kami minta padamu ya Allah, sayangi kami dengan Qur'an, istiqamahkanlah kami dengan Qur'an ya Allah. Kami mohon ya Allah, buatlah kami pandai dalam membaca Qur'an, kami pandai dalam menghafalkan Al-Qur'an, kami pandai dalam mengamalkan Al-Qur'an ya Allah. Jadikan anak cucu kami adalah orang-orang yang cinta Qur'an ya Allah, ahlullah, ahlul Qur'an. Wahai Allah, kami minta kepadamu ya Allah kehidupan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kami minta kepadamu ya Allah tentera, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat nanti ya Allah. Dan kami minta kepadamu ya Allah, mati kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan baik ya Allah, mati dalam keadaan baik ya Allah. Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, syurga firdausmu ya Allah, syurga yang tidak ada kesedihan lagi, tidak ada air mata lagi, tidak ada perpisahan lagi, tidak ada sakit lagi. Kami berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai. Kami bertemu dengan Engkau ya Rasulullah SAW, dan kami dapat melihat wajah-Mu ya Allah. Kenikmatan tertinggi bagi seorang muslim. Maka terimalah seluruh amalan kami ya Allah. Terimalah ibadah kami ya Allah. Terimalah apa yang kami lakukan di hari ini. Terima ya Allah. Nilai sebagai sebuah kebaikan ya Allah. Nilai bahwa apa yang kami lakukan lillah karena-Mu ya Allah. Bantu kami ya Allah dengan apa-apa yang kami kerjakan. Terima ya Allah. Maka kabulkan semua doa-doa kami pada hari ini ya Allah. Terima ya Allah. Amin, amin, ya Rabbil Alamin.